pagi kami ucapkan shalom. 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 Puji nama Tuhan. Sehat semuanya. Amin. Sehat angkat tangan kita. Diberkati Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dari kematian hari ini bangkit. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Darahnya yang kudus telah menebus dosa kita. Amin. Kita undang Bapak Ibu jemaat bangkit diri. Kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Yesus Tuhan. Ku bersyukur darah-Mu yang kudus Tuhan mengalir di bukit Golgota. Engkau rela dicambuk Tuhan. Engkau rela disalibkan untuk kami Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Yesus Tuhan.
kasih Tuhan hati kami Yesus. Kau lah yang dahsyat Tuhan. Kasihmu besar bagi kami. Yang sakit kau pulihkan Tuhan. Yang hatinya terluka Tuhan balut dengan yang baru Tuhan. Sama-sama katakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan beruntung karena kami boleh memiliki Tuhan, kami boleh percaya dan beriman kepada Engkau. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Ya Roh Kudus yang terus akan menolong dan memberkati kami, Tuhan berikan kekuatan untuk kami dapat memuji besarkan dan meninggikan nama-Mu. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami layak untuk datang menghadap kehadirat-Mu. Pertolongan di dalam ibadah Paskah pagi hari ini datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya, turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya sapa ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Puji nama Tuhan karena ini hari kebangkitan Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bangkit, cerukan nama Yesus. Mari kita bersorak-sorai bersama-sama. Kita pujikan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Baju
saudara. Berikan senyum sedikit, maskernya dibuka. Senyum terindah. Maskernya terbuka, senyum terindah. Untuk Tuhan Yesus, amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kita buka sekali lagi. Mari turunkan nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan.
badannya? Sudah hangat? Puji nama Tuhan ya. Hari ini ramai sekali karena kebangkitan Tuhan yang dahsyat yang menebus dosa kita. Kita akan berikan waktu dan tempat Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin bersaksi, yang ingin persiapkan, atau mungkin ingin bernyanyi. Ada? Tidak ada ya? Tidak ada, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita semakin subur disirami oleh firman Tuhan. Kita dibangun lebih lagi supaya kita dapat menjadi yang lebih baik, bencana yang sempurna bagi Tuhan. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang selalu hidup di kehidupan kami Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap menerima cambukan Engkau Tuhan melalui firman, agar kami menjadi lebih baik. Jiwaku tenang.
Hamba-Mu
menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sebab hamba percaya Tuhan, hamba-Mu adalah alat-Mu saja. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup hamba-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari semua katakan amin. Duduk. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kalau barusan hari Jumat kita memperingati Jumat Agung. Kalau dihitung Bapak Ibu, katanya kan 3 hari Tuhan bangkit. Kalau dari Jumat Sabtu Minggu pas 3 hari enggak kira-kira? Kayaknya enggak ya, kan dari Jumat Sabtu Minggu baru 2. Nah, tapi ingat bahwa Jumat Agung itu pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kenapa jenazah Tuhan Yesus cepat-cepat diturunkan? Karena akan menjelang hari Sabat. Oleh sebab itu setelah jam 3 kan masuk hari Sabat. Makanya pas 3 hari. Nah, hari ini kita bersuka cita karena mempunyai Tuhan yang hidup. Pada waktu Tuhan Yesus harus disalib dan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita semua, iblis mungkin dia bersuka cita ya, wih, kita menang gitu ya. Belum tahu dia siapa Tuhan kita, belum tahu dia bahwa Yesus luar biasa. Ya taunya kita bisa mengalahkan Yesus, Yesus mati gitu ya. Tetapi Tuhan turun ke dalam maut, merebut kunci maut. Dan hari ini kita memperingati sebagai kebangkitan-Nya. Bapak Ibu Saudara semua, oleh sebab itu mari kita ini jangan berkecil hati. Kita jangan merasa sedih. Kalau kita ini sedih, seperti kita gak punya Tuhan. Kemarin tiba-tiba ada satu rekan pelayanan yang ngomong sama saya, kelihatannya keluarganya Bu Eni ini kok adem ayam, kayak tentrem, kayak gak ada pergumulan, kayak semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Terus saya ketawa, setiap orang itu kan punya pergumulan hidup gitu ya. Kalau namanya anak sekolah, sekolah, baik kuliah, pasti mengalami yang namanya ujian gitu. Nah, dia kalau ujian, misalkan mid semester gitu ya. Nah, pelajaran yang sudah dipelajari 3 bulan itu diuji 3 bulan kemudian gitu ya. Jadi pelajarannya tahu, oh ujiannya dari bab sekian sampai bab sekian gitu ya. Tapi kalau kita ini, kita ini namanya kuliah kehidupan. Kita ujian dulu baru belajar. Benar? Kita akan memahami setelah kita ini mengalami ujian. Nah, kalau hari ini kita bisa ada di sini, ini karena pengorbanan Kristus. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya dan dia berkata, "Sudah selesai." Maka selesai semuanya. Kalau kita memahami apakah sudah selesainya Tuhan Yesus sudah selesai hidup di dunia, bukan menyelesaikan itu saja, tetapi menyelesaikan tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, pergumulan kita, dosa kita, persoalan kita, penyakit kita, semuanya sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu mari kita tidak menyia-nyiakan akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena Yesus itu jangan sampai dia mati percuma. Firman Tuhan itu katakan demikian di dalam Roma 5 ayat 12, 17 dan 19. Saya akan bacakan secara singkat sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa.
Karena dosa satu orang, kita menjadi berdosa. Kita pernah mikir gak? Semoga semua pernah mikir bahwa kalau Tuhan Yesus tidak mau disalib, kalau Tuhan Yesus dia tidak mau menjalankan itu, apa jadinya hidup kita? Pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, waktu berdoa dengan tekanan yang luar biasa, peluh Tuhan Yesus aja keluar darah gitu ya. Bukan seperti darah, tapi memang darah. Saya membayangkan kalau itu manusia biasa, Tuhan Yesus pasti sudah mati. Kita aja kalau kita belum mengeluarkan darah yang banyak ya, bahkan setetes pun belum untuk membalas cinta kasih Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita, saya cuma melihat di film-film gitu ya, kalau mengeluarkan darah, orang yang keluar darah, sini aja lah pembuluhnya yang kena pisau, kena apa, orang yang kalau keluar darahnya banyak, pasti orang akan meninggal. Kalau cepat-cepat ketulung, ya transfusi darah gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus mengeluarkan peluhnya ini, peluh darah. Dan Tuhan Yesus berkata, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku, tetapi kehendak-Mulah yang jadi. Jadi Tuhan harus menyelesaikan karya besarnya di dunia untuk menebus saya dan saudara semua. Di ayat yang ke-17 dikatakan demikian dari Roma 9. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa. Dosa karena satu orang, semua orang berdosa. Tetapi karena satu orang yang tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Dan di ayat yang ke-19 dikatakan demikian, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudaraku yang terkasih, mari kita tidak menyia-nyiakan akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kalau kita menyia-nyiakan hal itu, gak apa-apa, aku sudah diampuni, aku berbuat dosa lagi, aku berbuat dosa lagi. Pas berbuat dosa, kita belum bertobat, apa jadinya? Kita terhilang. Mari selama hidup kita ini, saat kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus, karena darahnya adalah darah yang mahal. Darah kita tidak mahal. Orang kita kalau ke PMI, donor darah, apa kita dihargai? Enggak, tapi kalau donornya sudah sering, kita dapat penghargaan gitu ya. Jadi kalau kita beli darah satu pack, itu dulu tuh berapa ya, saya kok lupa ya, 250 apa 300 itu ya, 150 ya Pak ya, nah itu. Tapi darah Yesus ini adalah darah yang mahal. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, bagaimana Tuhan Yesus harus menghadap Mahkamah Agung, bagaimana Tuhan Yesus harus menghadap ke Pontius Pilatus, dikembalikan lagi, Tuhan Yesus dicambuk. Bapak Ibu, saya kalau membayangkan Tuhan Yesus dicambuk, saya ngeri. Bahkan saya tidak bisa membayangkan, manusia aja bukan cambuknya cambuk biasa seperti yang dipakai untuk hewan, bukan, tetapi cambuk Tuhan Yesus itu ujungnya ada cabang-cabangnya dan di setiap cabang itu ada pengaitnya gitu ya. Jadi begitu Tuhan Yesus itu dicambuk kena punggungnya, itu tidak langsung diangkat begini, tapi ditarik. Jadi betapa Tuhan Yesus sangat-sangat menderita. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dialami Tuhan Yesus. Tapi itulah Tuhan kita, dia berkorban untuk kita semua. Kalau saya mengingat kebaikan Tuhan Yesus, saya tidak bisa tidak mengeluarkan air mata gitu ya. Siapa saya? Saya ini
Kalau tanpa Tuhan Yesus, tidak mungkin saya ini bisa berdiri sendiri. Tidak mungkin saya itu bisa hidup seperti sekarang. Kalau saya bisa seperti sekarang, itu karena Tuhan Yesus. Kayu salib dengan mencucurkan darahnya yang mahal, mari kita hidup sesuai dengan Kristus. Jangan seringkali kita menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus disalib saja sudah secara manusia, sebelumnya Tuhan Yesus sudah dicambuk, sudah dipakaikan mahkota duri. Mahkota durinya gede-gede banget, saudaraku, nancep di sini. Ada pohon di sana, ada pohon duri gitu ya. Durinya kalau dibandingkan dengan di sini nggak ada yang segede itu gitu. Jadi saya waktu melihat duri itu, waktu itu Tuhan Yesus gimana ya, kepalanya ditancap muter sini, ada duri semua gitu ya. Betapa Tuhan Yesus memang benar-benar menderita untuk kita, disalib untuk kita. Oleh sebab itu dengan darah Yesus yang mahal, kita memperoleh segalanya sekarang. Kita dibebaskan segalanya sekarang. Mari kita buka di dalam Ibrani 10. Ayat 19 sampai 21. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menghormati akan firman Tuhan. Siap semua? Kalau enggak, media sudah menyiapkan di sini. Ketekunan 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala umat. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, darah Yesus adalah darah yang mahal. Kita tidak bisa membelinya. Bahkan dengan nyawa kita pun kita tidak bisa membeli darah Yesus. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau berkorban di kayu salib? Itu karena cintanya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah untuk kita, maka Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita, supaya kita semua selamat, supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal. Itulah betapa besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga Tuhan Yesus mau dan rela turun dari surga untuk kita, demi untuk menebus dosa setiap kita. Kenapa tidak semuanya? Tuhan katakan semua manusia, tetapi yang percaya. Kalau kita bisa melihat dan merenungkan di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, kita akan mengetahui kenapa ya kok enggak semua orang begitu ya. Nah, tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa darah Yesus yang diberikan itu adalah darah yang mahal, yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yang tidak bisa ditukar dengan apapun, dan itu untuk menebus saya dan saudara semua. Bukan dengan emas dan perak kita ditebus, bukan dengan hal-hal yang luar biasa, tetapi dengan darah Yesus sendiri. Oleh sebab itu, kita patut merenungkan, ada apa dengan darah Kristus? Kalau darah Kristus itu sudah tercurah, untuk apa? Yang pertama, karena darah Kristus itu, dengan adanya darah Kristus itu, yang pertama, kita ada keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Di ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan demikian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Lah, apa dulu kita gak bisa masuk ke tempat kudus? Tidak bisa. Kenapa? Karena tempat maha kudus itu khusus untuk imam besar. Kalau sembarangan orang
pasti mati. Oleh sebab itu kalau ada iman kita baca di dalam perjanjian lama, kalau ada ibadah gitu ya di bait Allah itu yang masuk imam. Dan imam itu setelah pakai baju efod semuanya lengkap, dia harus diikat dulu dengan tali. Dan kakinya juga harus dikasih kelinting gitu ya. Nanti kalau dia berjalan pasti bunyi itu kelintingnya. Nah, kalau sesudah ibadah kelinting itu enggak bunyi, pasti mati nih imam. Maka ditariklah imam itu. Karena enggak ada orang yang berani masuk. Masuk mati. Kita ingat peristiwa pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan. Tuhan katakan, lepaskan kasutmu karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Dan pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan untuk menerima 10 perintah Allah, Musa juga tidak bisa melihat Tuhan. Kalau melihat, waduh. Oleh sebab itu Yesus itu datang ke dunia, dia menjadi seorang hamba, jadi sama dengan manusia, supaya kita orang yang berdosa ini tidak mati seketika pada waktu melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita tahu dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus? Kenapa tabir itu, kenapa bisa terbelah? Di Matius 27 kita akan melihat, di Matius 27 waktu Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus tidak akan mati, karena Tuhan Yesus adalah Allah 100% tetapi juga manusia 100% gitu ya. Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51, tetapi 50 dulu saya baca. Yesus berseru pura dengan nyaring, dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa membayangkan pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, pada saat itu tabir bait suci itu terbelah dan terjadi gempa. Wah, suasana saat itu pasti orang ketakutan, pasti gimana. Orang sekarang aja beberapa hari yang lalu ada kebakaran di TP5 itu aja, orang sudah pada lari. Lagi enak-enak makan, belum bayar loh, pada lari semua. Berapa tuh orang kerugiannya? Teman Mas Hendri itu lagi makan di susitir. Wah, itu larang banget itu. Nah, lagi baru makan, dia harus lari semua. Itu baru kebakaran, Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana dengan peristiwa pada waktu Tuhan menyerahkan nyawanya dan gempa bumi terjadi? Yang lebih lagi, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kira-kira pada lari ketakutan enggak semua? Saya bisa membayangkan, semua tiba-tiba kita lagi, tiba-tiba kuburannya terbuka. Tiba-tiba orang yang di dalamnya yang sudah tinggal tulang saja itu tiba-tiba bisa bangkit. Kita enggak malah bersuka cita mungkin ya, tapi malah kaget gitu ya, melayu gitu ya. Nah, peristiwa itu terjadi pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Maka pada waktu terbelah itu artinya berarti kita ini ada keberanian untuk datang ke tempat kudus. Kita tidak perlu perantara lagi. Loh, berarti gak ada Bapak dan Ibu Gembala? Ada. Nanti dombanya sing balani siapa? Tetapi kita bisa berdoa sendiri langsung kepada Tuhan. Kalau nanti dikit-dikit, Pak, kakiku sakit, kesini yo doa no. Pak, aku pusing, doa no. Pak, aku mau pergi kesini yo, Pak, aku doa no. Aduh, manja banget gitu ya kalau saya. Kan
kasihan. Nanti Bapak dan Bu Gembala lagi makan sesuap ini di telepon lagi, "Pak, cepat ke sini, Pak." Untung Bapak dan Ibu Gembala kita ini badannya gemuk gitu ya. Kalau enggak kasihan kurus kering nanti ya. Nah, saudaraku yang terkasih, ada kita ini punya Tuhan yang sama, Yesus Kristus namanya. Karena tabir itu sudah terbelah, maka kita ada keberanian sendiri untuk datang kepada Tuhan kita. Yesuslah perantaranya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Kalau kita ini punya persoalan, di awal saya katakan kita menghadapi ujian dulu, baru kita ini belajar arti daripada ujian itu. Mungkin setiap orang beda-beda merespon setiap persoalan yang datang kepada kita. Ada yang, "Tuhan gini, aku lagi ada masalah kok teko-teko terus gitu ya." Tetapi coba merenungkan sebentar, tenang dulu, tanya kepada Tuhan, apa maunya Tuhan? Dulu, pada waktu perjanjian lama, itu tidak semua orang boleh masuk ke tempat kudus, bahkan ke tempat ruang maha kudus. Ke tempat kudus saja cuman imam gitu ya. Ke ruang maha kudus kalau tidak imam harun kan gak boleh gitu ya. Nah, dulu begitu. Tetapi sekarang kita hidup di zamannya perjanjian baru, sudah diperbaiki oleh Tuhan Yesus, sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Kalau dulu saya bacakan di Keluaran 26 ayat 31 dan sampai 33. Keluaran 26 ayat 31 ini membuat kita semakin paham gitu ya. "Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan linen halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan adat kerubnya buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada empat tiang dari kayu palnaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan empat alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus." Ada batas-batasnya. Tetapi hari ini kita menerima kabar sukacita melalui darah Yesus, kita ada keberanian masuk ke tempat kudus. Dan kalau kita sudah ada keberanian, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan pertemuan ibadah kita, jangan kita meninggalkan jam-jam persekutuan dengan Tuhan kita. Karena kalau kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak kasih tahu kepada kita? Apa yang Tuhan tidak akan beritahu kepada kita? Semuanya Tuhan akan beritahu. Bahkan hal-hal yang akan terjadi pun Tuhan akan kasih tahu. Itu yang pertama, melalui darah Yesus kita ada keberanian untuk masuk ke tempat yang kudus. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan melalui Tuhan Yesus, melalui darah Yesus, yaitu membuka jalan yang baru. Di dalam Ibrani tadi, di Ibrani 10 di ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan demikian, "Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri." Yaitu Yesus Kristus sendiri. Melalui darahnya kita ini mempunyai jalan yang baru dan hidup yang baru. Kalau kita hari ini ngomong, "Aku itu sebenarnya sudah hidup yang baru kok belum ya?" Nah, koreksi setiap kita, sudah kita bertobat belum? Gitu ya. Yohanes 14 ayat 6
Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan katakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Melalui darah Yesus kita tahu bahwa untuk menuju ke rumah Bapa hanya melalui Yesus Kristus saja. Jalannya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Melalui darah Yesus, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa masuk ke rumah Bapa tanpa melalui Yesus. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semua, saat kita menghadapi pergumulan hidup, saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi ujian, jangan kita melepaskan iman percaya kita. Jangan kita melepaskan Yesus Kristus. Kalau iklan-iklan di luar aja, misalnya iklan apa, apapun makanannya, minumnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesuslah jawabannya. Tidak ada yang lain. Karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Karena Yesus sudah menanggung semuanya. Penyakit kita ditanggungnya oleh bilur-bilurnya kita sendiri. Persoalan kita sudah ditanggungnya. Apa yang tidak dirasakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga taat loh. Tuhan Yesus juga bayar pajak pada waktu di dunia. Apa maksudnya kok ketawa tentang bayar pajaknya? Ya bayar lah mas. Apalagi tahu pusing dia karena per April tanggal 1 semua barang itu naik. Tidak ada yang tidak naik karena PPN-nya naik 1%. Jadi kan semuanya jadi 11%, kalau dulunya 10% jadi 11% ya. Kalau nominalnya kecil mungkin enggak terasa, tapi kalau di bank note terasa, Bapak Ibu. Jadi kalau nanya, "Ah, cuma 500 aja." Loh, tapi kalau satu karton isinya 45, 500 bagi 45 ya kroso gitu ya. Ya, Mas. Oleh sebab itu mari, apapun jawabannya, kalau kita tertib, kalau kita taat, semuanya enak. Anak-anak milenial mereka taat semua. Kalau orang-orang dulu mungkin rodo-rodo anu ya, gelian gitu ya. Anak-anak milenial mereka taat pajak kok. Enggak ada yang enggak gitu ya. Sesuai murni. Ya kalau sekian ya bayar sekian. Mas Hendri ya gitu. Wes bayar ini mah, pokoknya hitungannya sakmi ya sakmi. Ya, jadi mari kita juga taat ini karena Yesus adalah jawabannya. Enggak usah takut tentang bayar pajak nanti kita kekurangan uang. Oh ya enggak gitu ya. Karena tapi kalau pendapatannya masih 1 tahun di bawah 500 juta kan enggak bayar gitu ya. UMKM-nya kan enggak kena gitu ya. Nah, terus apalagi gini. Waduh. Ini kan harus bayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan gitu ya. Nah, nanti kurang gimana? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kita enggak pernah kurang loh. Andai kata ya, ini keuntungan kita 10.000 gitu ya. Kita kan harus mengembalikan perpuluhan 1.000 gitu ya. Benar ya, dari 10.000 kan 1.000. Nah, mengembalikan ke perpuluhan 1.000. Sisanya 9.000 untuk kita loh, akeh mana gitu ya. Kalau dipikir ya, aku bisa makan soto, bapak gembalaku dan ibu gembalaku makan tempe gitu kan. Nah, kan 9.000 sampai 1.000 gitu ya. Hitungannya kan gitu ya. Nah, apakah Tuhan tidak mengembalikan? Oh, Tuhan itu luar biasa. Dalam Maleakhi itu dikatakan, apa ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkat-tingkat langit. Kalau keran itu sudah dibuka oleh Tuhan, derasnya luar biasa. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan, ya tunggu waktu Tuhan.
jangan putus asa gitu ya. Jadi Yesuslah jalan yang baru. Melalui darah Yesus kita ini tahu ada jalan yang baru, jalan yang satu-satunya yaitu Yesus Kristus untuk menuju ke rumah Bapa. Kalau dulu bagaimana gitu ya? Nah, kalau dulu bisa enggak kita melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu? 10 hukum Taurat itu, 10 hukum itu kalau kita tahu, kalau enggak melakukan ya pasti ada sanksinya. Satu yang tidak dilakukan mempengaruhi yang lain. Jadi dalam Keluaran 20 itu ada ke-10 hukum Allah. Waktu Musa menerima yang pertama, kuduskanlah gitu ya, jangan ada Allah yang lain. Terus sekarang kalau gini, hormatilah ayahmu. Waduh, gak bisa menghormati, gimana? Terus jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini hak milik orang lain. Wih, banyak 10. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus. Yesus juga menyempurnakan hukum itu menjadi 2 hukum. Dan itu Tuhan sudah buat kita ini mampu melakukannya. Asalkan kita tahu ada jalan baru yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Saya rindu semuanya tidak melepaskan iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita semua, saya dan saudara semua, kita bisa terangkat, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Amin. Ada apa dengan darah Yesus? Yang ketiga, yaitu kita mempunyai imam yang besar. Kita punya imam yang besar. Di ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan demikian, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita punya yang imam yang besar pada saat kita memerlukan Tuhan, pada saat kita rindu akan Tuhan, pada saat kita ingin menghadap Tuhan kita. Kita tidak perlu perantara lagi karena Tuhan sudah membuka tabir itu. Kita bisa datang langsung kepada Tuhan dan kita menghadap kepadanya. Saudaraku yang terkasih, seringkali kalau doa bersama, kalau disuruh bagiannya doa, aduh saya gak bisa berdoa, yang lain aja. Maaf, tapi kita bisa ngomong kan, simple aja loh, gampang gitu loh. Apa sih doa itu? Ya ngomong-ngomong baik Tuhan, ngomong-ngomong baik Tuhan, sakaremu, isi hatimu apa, ungkapkan kepada Tuhan. Nah, aku isin, aku gak bisa bahasa Indonesia. Tuhan tidak ngomong seperti itu loh. Suatu hari ini kesaksian, ada kesaksian dari Tuhan yang dipakai luar biasa. Ada waktu berkunjung ke panti asuhan, ada anak-anak itu nyanyi gitu ya. Terus aduh suaranya fals ini, gak enak didengar, di telinga gak enak. Tetapi hamba Tuhan ini ditegur Tuhan, dia katakan gini, aku tidak melihat suara tetapi aku melihat hati. Jadi hati kita ini loh yang dilihat Tuhan, hati kita ini loh yang diukur Tuhan, seberapa dalam kita ini cinta akan Tuhan, seberapa dalam kita ini membalas cinta kasih Tuhan, seberapa dalam kita ini mengasihi Tuhan. Loh gue ini, aku yang mengasihi Tuhan. Loh mengasihi yang bagaimana? Karena Tuhan katakan, kalau mengasihi Tuhan itu melakukan perintah-perintah Tuhan. Sudahkah kita melakukan perintah-perintah Tuhan? Ya. Mari, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah kita ini merasa aku tidak layak, tidak ada orang yang layak di hadapan Tuhan. Kita ini masih dalam proses sempurna sampai yang maha sempurna itu datang, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita bisa berdiri di atas ini, baik saya, Bapak Ibu Gembala, terus ini pelayan-pelayan Tuhan, ini bukan karena kita ini layak, tetapi persoalannya adalah mau tidak
Kalau mau, ya Tuhan memperlengkapi. Kalau enggak mau, ya enggak. Tetapi apa yang Tuhan beri banyak akan dituntut lebih banyak. Jadi mari kita belajar, jangan sampai apa-apa kok aku tuh, sing ngerjaknya apa-apa kok aku, yang lain itu mana. Nah, kita harus koreksi. Kalau kita ini diberi Tuhan banyak, pasti dituntut lebih banyak. Mari kita melakukannya seperti melakukan untuk Tuhan. Jadi tidak ada gegeman, tapi semuanya bersuka cita karena kita melakukannya untuk Tuhan. Ibrani 2 ayat 17, firman Tuhan katakan demikian. Ibrani 2 ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Luar biasa kan Yesus kita? Ia adalah imam yang besar yang mendamaikan seluruh bangsa. Apakah kita akan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus? Oh ya jangan. Yesus itu loh memberikan darahnya yang mahal. Dan di dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan demikian, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pegang yang kuat iman kita. Jangan tergoyahkan oleh apapun. Kalau semua itu mengalami, apakah kita kalau ikut Tuhan Yesus, punya Tuhan Yesus, kita gak mengalami hal yang sama? Kalau beberapa tahun ini kita mengalami pandemi, apakah kita gak kena imbasnya? Apakah kita gak mengalami? Ya mengalami. Tetapi bedanya kita punya Tuhan Yesus. Pas seperti kesaksiannya Mas Rijal yang bulan kemarin, pas butuh Tuhan sediakan, bahkan lebih. Padahal gak kepikir, aku gak punya uang segini, bagaimana. Tetapi begitu ya, pas waktunya ada. Luar biasa kan Tuhan kita. Jadi jangan menyepelekan Tuhan kita yang luar biasa. Kayak yang ke-15 dikatakan demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Inilah imam besar yang kita punya, imam besar yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Mau apa lagi? Mau takut apa lagi? Loh Bu, tapi kan kadang-kadang kan takut. Ya wajar, saya sendiri kadang-kadang juga takut gitu ya. Gimana ya, tapi terus kita harus sebentar saja. Maka Roh Kudus akan mengingatkan, balik kamu punya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi tiga hal yang kita dapat pelajari pada pagi hari ini, ada apa dengan darah Kristus. Yaitu yang pertama adalah bahwa kita punya keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Dan yang kedua, kita ada darah Yesus itu membuka jalan yang baru. Yaitu Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang mampu sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yang luar biasa juga, yaitu kita mempunyai imam yang agung. Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan di dalam 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari saudaraku yang terkasih, kita tahu kebenarannya bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Anugerah keselamatan itu bukan usaha kita, bukan karena kita banyak berbuat baik. Bukan, jangan dibalik.
Tapi pada saat kita ini menerima Yesus, pada saat kita ini mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang tunggal, maka kita dalam hidup kita nyatakan bahwa kita ini menjadi pelaku firman. Kita berbuah di setiap musim. Musim apapun kita tetap berbuah dan kita menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang hidup. Amin. Mari kita renungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya undang WL singernya, tim musiknya sudah di depan soalnya. Kita sembah Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih, renungan kebenaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita semakin mengerti tujuan apa hidup kita di dunia ini. Yesus sudah rela mati di kayu salib. Hari ini Tuhan Yesus itu kan mengalahkan maut. Dia katakan sudah selesai semuanya. Jangan kekhawatiran kita menguasai lebih tinggi daripada hidup kita. Jangan ketakutan kita menguasai lebih tinggi dari hati kita. Tetapi biarlah Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita. Oh,
Yesus sudah mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Darahnya tercurah untuk kita semua. Sudahkah kita menghargai akan pengorbanan Kristus di kayu salib? Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak pernah mati di kayu salib dan tidak pernah bangkit pada hari yang ketiga, apakah kita bisa ada sampai hari ini? Apakah kita bisa melewati hari-hari kita? Tidak mungkin bisa. Kita masih dalam hidup kegelapan. Tetapi hari ini kabar sukacita yang kita terima adalah Yesus sudah bangkit. Melalui darahnya kita ada jalan untuk menuju langsung, ada keberanian langsung untuk menghadap ke tempat kudus. Melalui darah Yesus ada jalan baru untuk menuju ke rumah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Melalui darah Kristus, kita tahu sekarang bahwa kita punya iman yang besar, yang tahu akan kelemahan kita, yang tahu akan kondisi kita, yang tahu segalanya tentang hidup kita. Mari ambil keputusan. Jangan meninggalkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tetap pegang kuat iman kita bahwa Yesus saya dan saudara, Yesus bangkit untuk saya dan saudara, dan Yesus akan datang yang kedua kalinya untuk saya dan saudara. Angkat tangan kita semua, kita katakan dan puji nama Dia. Yesus. Dipuji. Kehidupan kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
silakan duduk. Kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Membawa korban persembahan di hari Paskah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa menyerahkan untuk seluruh sidang jemaat yang boleh kami layani. Tuhan akan terus kuatkan iman mereka di ujung akhir zaman ini. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi Tuhan, bukan hanya di Indonesia,
tetapi secara menyeluruh, secara internasional mengalami krisis ekonomi ya Tuhan. Bahkan nanti akan ada harga-harga yang terus meningkat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir karena ada Tuhan yang hebat yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktu kepada kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menjadi umat yang mempercaya Tuhan 100% bahwa Tuhan sanggup memelihara kami apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia yang fana ini. Karena memang firman-Mu harus digenapi ya Tuhan, bahwa Engkau sudah memberitahu kepada kami bahwa di ujung akhir zaman akan ada banyak kesulitan-kesulitan yang akan kami hadapi ya Tuhan. Dan hari-hari ini adalah hari penggenapan Tuhan. Kami bersyukur karena apa yang Engkau katakan 2000 tahun yang lalu, hari ini Tuhan genapi. Berarti Engkau Allah yang konsisten dengan perkataan Engkau ya Tuhan. Allah yang patut kami percaya ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami sebagai umat Tuhan, kami tidak bingung dengan kondisi yang sekarang ini, tetapi kami bersyukur karena jauh-jauh hari Tuhan sudah memberitahu kepada kami apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa supaya umat Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, Tuhan yang akan melindungi, menjaga kami, merawat kami, bahkan kami dijadikan sebagai alat Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan Engkau. Memberkati kota dan bangsa kami, memberkati seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang akan melindungi, menjaga bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap ada dalam kendali Tuhan, disejahterakan oleh Tuhan. Para pemimpin kami diberikan hikmat yang dari sorga, sehingga bijaksana di dalam menyelesaikan persoalan, bahkan bijaksana dalam mengatur pemerintahan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan ke jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit, seperti Pak Bambang, biarlah Tuhan akan pulihkan Pak Bambang dan struknya ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan tolong supaya imannya bertumbuh di dalam Engkau, sehingga Pak Bambang ini akan dipulihkan rohaninya ya Tuhan, sehingga dia bisa mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam kondisi sakit. Kami bersyukur Pak Ali yang sakit masih tetap bisa beribadah. Tuhan berikan kekuatan iman supaya dengan imannya boleh disembuhkan oleh bilur-bilur Engkau, kakinya yang jatuh itu bisa sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai tim medis, obat-obatan dan berkati semuanya. Bahkan semua biaya yang dibutuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan alirkan berkat dari berbagai arah, sehingga keluarga ini tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat yang lain, ibunya Mbak Lina yang habis operasi. Ya Tuhan, tolong berkati supaya Bu Bangun juga mengalami pemulihan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah doa syafaat yang bisa kami haturkan di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajar kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Ibu. Ada persembahan pujian dari Bapak Gembala. Bapak Gembala aja sama keluarga. Ya kami persilakan sendiri. Single ya. Pujian single. Banyu cek, pegak dada. Baik, selamat Paskah. Selamat pagi, shalom. Ketika tadi ditawarin untuk bersaksi memuji Tuhan ya, saat itu kepengen memuji Tuhan tapi lagunya belum dapat. Lalu saya duduk di belakang sana, tiba-tiba Tuhan kasih satu pujian dengan bahasa Jerman. Karena itu saya harapkan kita semua bisa mendengarkan suara saya yang sangat merdu. Ya. Saya sadar suara saya tidak lebih baik daripada Mus Mulyadi almarhum dan Mus Mungsiono. Tapi saya rindu untuk memuji Tuhan, mengingat kembali waktu saya masih di desa ya. Semua pujian pakai bahasa Jerman di sana. Judulnya adalah Pamarto Kulo Agesan. Bisa ya mas? Drummernya? Seroncong? Gak bisa? Menyerah ini?
tolong yang asisten saya Mas Abid tolong diiringi keroncong ya. Nah, ini karena ini yang menentukan ini drumnya ini. Oh,
Thank you.
bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang ibadah ini. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk menerima persembahan hidup kami pagi hari ini, dalam kami peringati hari yang sangat-sangat bersejarah Paskah, di mana kami memperoleh pengharapan, kami diselamatkan oleh karena darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di atas bukit Golgota untuk kami semuanya. Tuhan, kiranya Engkau terus teguhkan iman kami agar kami tetap setia untuk mengiring dan ikut Tuhan sampai akhir hayat kami masing-masing. Tuhan terus akan memberikan kepada kami berkat secara rohani dan juga berkat secara jasmani, sehingga kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami tak bisa mempermuliakan nama-Mu karena pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala pengorbanan-Mu, dan juga Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati pada saat ini Tuhan, sehingga kami pun sebagai orang yang percaya, kami memiliki pengharapan untuk kebangkitan yang kedua ketika kami meninggalkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan berdoa sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.